Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias Baby L adalah seorang putra dari pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Anak laki-laki yang menggemaskan itu sebentar lagi akan berulang tahun yang kedua pada 26 Desember 2023. Di ulang tahun pertamanya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak mengadakan perayaan keremonial untuk buah hatinya. Lantaran saat itu keduanya sedang melakukan perjalanan umroh. Kendati begitu, Rizky Bilar mengatakan tahun ini akan berbeda dengan sebelumnya. Pria yang dikenal sebagai aktor itu mengaku akan melakukan perayaan ulang tahun untuk putranya. Pelantun lagu Jauh Dari Sempurna itu sudah menyiapkan rencana pesta ulang tahun Baby L. Kendati begitu, dirinya belum mau bicara lebih lanjut terkait hal itu. Rizky Bilar pun bersyukur melihat perkembangan anaknya. Disebut semakin hari semakin tampan dan mirip dengan dirinya. Yang penting menurutnya adalah sang putra bisa memiliki akhlak yang baik. Ia pun menjelaskan keinginannya sebagai orang tua untuk bisa membesarkan anak menjadi versi yang lebih baik dari orang tuanya. Selain itu, aktor sekaligus masikus Rizky Bilar menceritakan perkembangan pertumbuhan sang anak Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Dia menyebut bocah yang dipanggil Baby L itu sudah menunjukkan ketertarikan terhadap musik dan menyanyi. Menurutnya, kegemaran tersebut muncul berdasarkan pengamatan Baby L terhadap orang tuanya. Darah seni Bilar dan Lesti tampaknya mengalir kental bagi sang anak.